Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masih pagi ya, ni baru pukul 7 dan di bulan puasa lah. So pagi ni sebelum aku keluar pergi mancing, aku excited lah ni, aku sangat excited lah sebab ni aku nak test mesin. Mesin ni, mesin RM10. Kita tengok performance dia macam mana. Okay, aku nak cuba mesin RM10 ni, tengok macam mana. Dan aku pairkan dengan rod favourite aku, kegemaran aku, rod Kenichen Sengat. Rock Kenichen ni memang main bulan. Besok hari ni aku akan cuba main bulan di titik gantung. Lama lah, aku pun lama tak buat video main bulan. Aku pun, aku doa-doa yang elok at least adalah satu strike untuk test real ni. Harap-harap ada lah. So dah ni, jom kita pergi sana. Dan aku guna tali yang sedia ada dalam real ni. Aku tak tahu berapa pound tali ni, tapi aku akan pakai tali yang sedia ada. Apa-apa pun, jom kita gerak pergi sana. Jumpa apa di spot tu. Gerak lah bro. Tu elok lah, aku nak tidur kan. Ada Amos tadi? Nah, tak, tak ada, aku kali patuk dah ni ni. Oh dia. Apa? Ah, repair jabatan. Okey, buat benda mak ah. Asyik boy, boy. Malah kata apa lah. Kita tak sonong ah, relax dah. Ah, sipek tadi mono ah. Nah, arah patutlah ekor putih ah. Tapi boleh ke ni? Ayah ke tubek? Sebab ada tantuk. Pijak dari belakang, ambil hilang baju mai. Haa, dia tadi aku tak mengenai belambak bowling. Tadi aku mengenai pom tu lah. Haa, awak tak ada tu lah. Tapi dia accurate lah pakai ni. Accurate boss. Om telolek om. Om telolek. Oh, kawan dia. Apa drama tak nak jadi titi lah. Jadi repair jawatan nak. Tak nampak jawab. Tak nampak jawab. Ajar tu. Video tu pengen nampak lah. Nah, ni muka sendiri. Berubah. Berubah tu. Astaghfirullahaladzim. Dia lawak paling video boleh lawak tu. Tengok. Muka sendiri kering habis lah. Jamin. Burung. Jamin. 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 Jamin lah. Jamin. Oh. Aduh. Kau. Kau nama dia tunggu ke? Kau tunggu. Kau buka. Tunggu. Kau cari di sini ya. Kau sama. Kau tunggu. Fikir awak dah. Aku melak kau tengok kan. Macam ustaz eh. Ho 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 ho. Jangan lupa. Woi nak. Lah 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 hantar kat lah. Woo, tak gumpal lagi. Woo. Tak gelak ada. Berapa tu? Ha? Elok ah sampai gamang arok. Ish. Hai kena kecang orang. Ho 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 ho. Ho. Ada kenapa. Ah. Kenapa. Ada. Oh, wait. Hey, nampak kan ni? Nampak.
Weh, awak ri. Awak weh, tak leke. Weh, awak. Awak dok awak ri. Dok ni tak boleh bunuh, tak leke you tu. Jadi bunuh. Weh. Weh. Weh, sini sini. Alah, lucu doh, adoi. Weh, ri ni sepo. Musau. Mau kena ke bulat ni. Alah, lucu. Weh, ni bersepo. Anak hantu. Oh. Kau nak main GG ni. Sayang. Jam weh. Hebat. Ada kerja pun? Ada, ada, ada. Habis lah baru pakai sak je dah buat perangai dah. Aku tak tahu silat aku ke apa. Boleh masuk tu. Patah dia. Dok ni. Dok dok dok. Bagi dah masuk ni, lubuk boleh masuk. Ha ah, dah entang. Oh. Asli leher ha leher. Wah, saya aku terlewat. Bodoh, aku ingat tu burung. Ada dekat pakai ni, pakai pakai batu. Ah, ingat burung. Pakai batu ni. Record live. Ah, buka ni tu. Tak boleh. Boleh. Kasar kau oi. Tadi. Kasar ni. Alang-alang nak otok. Memang nak pergi kecai pun hari ni. Okey, atas hasil mekanik kita repair, kita dapat sambung kembali. Bagian yang patah tapi nampak kesan patah tu sikit. Ni mekanik dia nak tahu tunjuk muka dah. Ha tu. So kita cuba lagi ya. Aku pun tak tahu kena tak besar mana tadi, tapi dah pecah handle tu. Okey, okey, okey. Dia jadi balik dah handle ni. Pelik wei handle, aduh. Handle, handle. Handle dia patah. Tolong. Okey, okey, okey. Handle tak boleh nak kontrol. Handle, 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 handle. Eh, patah dah, hangpa tengok handle aku. Macam mana? Ha, okey, okey, okey. Ui, dekat kau tau. Ui. Belah kanan tu, belah kanan. Angkat kau sambil hantar rok keluar. Hantar rok, hantar keluar, angkat kau. Ui, besak. Ui, besak babi. Besak, besak bodoh. Ui, besak. Aku dah kata lah, balik batu kena ikat. Aduh, ni hampa tengok, dua ekor terlepas sebab ni. Ui, sekali siapa ui? Sebab ni, hampa nampak, hampa nampak ni. Ni. Hampa nampak ni. Dua ekor terlepas asai. Sekali, sekali. Aku nak berbayar ni, pakai menentang ni. Besak. Siapa? Dah lah. Woi, woi, woi. Woi, sekejap lagi menatang pun keluar lompat eh. Tok perik. Empat orang. Aduh, ser lah. Woi, tak kena. Patah lagi. Aduh. Aku stres tau. Terkejut. Menjadi ke tu? Haa, nampak? Siap, potong je. SP Kenichanics. Haa? Potong, potong. Potong. Guai. Makan tekal aku tak buat. Aduh. Okey, okey. Tak apa. Dekat. Sat, aku nak buat naik ni. Lompat. Dia lompat, dia lompat. Wow. Lompat, dia lompat, dia lompat. Wah, buat naik. Ah. Kau bodoh. Okey. Ada tak? Ikan pertama kita. Okey. Okay. Yang ni saya sagak gasak ah. Tengok saya dah. Ni aku pakai ricai punya. Pakai ricai sebab ri aku dah
RM5 tu dah barai. So aku pakai Richai punya. Aku pakai Shimano. Ha, Chai pakai Shimano. Ini aku pakai Shimano. Depa ni, aku pakai Richai, RM5 memang tak lebih ah. Okey. Okey. Hari ni kita dah sampai kat rumah. Okey, boleh tengok apa dah jadi dekat relay. Okey lah, ni aku baru boleh bagi markah atas ketahanan dia. Okey, senang cerita dia punya handle kalau macam ni tak nampak patah tapi sebenarnya kan. Bila aku kayu, bila aku pam kan. Ni, ni patah. Handle ni patah dalam ni. Aku cuba bagi buka. Ni dia boleh tutup, nampak. Tapi dia tak lekat elok lah. Nampak. Dia senang. So, apa tengoklah video aku first strike pun kena ikan yang pertama pun dah patah. Ya ni. So, bila aku kayu, kalau apa tengoklah video tadi aku, aku tak kena kayu je noh. Ni patah ni. Ha. Ni patah ni. Dia pegang sikit, dia jadi ni patah. So, ni RM10 ni aku kas boleh. Aku pakai tali yang dia bagi free tu kot. Tali mono ni. Monofilament ni. 20 lb kot mungkin tali ni. Okay, aku nak cuba test. Alhamdulillah ada ikan makan tapi aku tak boleh land. Tu pun aku terpaksa pakai set Chai set. Sebab set aku sebab hari ni aku tak boleh bonek ikan. Terlampau lambat sangat aku nak nak karau tali ikan jaya melolos melarikan diri. So really memang betul lah orang kata elok main udang ke. Sebab kalau main udang macam hukap nak karau macam selu boleh lah. Tapi bila main yang ikan macam ikan bulan tu tak sampai sekilo pun. Toh, kau sampai sekilo. Tak tahu lah sampai sekilo ke tak. Reel ni tak boleh tahan dan part handle ni patah. Part ni patah. Tapi dia ni okey, aku main. Cuma kalau tukar tali lagi nice lah kan. Bunyi pun tak ada bunyi sangat dah. Sayang tak tahan dekat part ni lah. Tidak kalau tahan memang boleh naik lah bulan ni. Tukar tali kan. Tali benang kan. 12 lb ke 12 lb cun lah. Drag pun boleh lah. Tak apa pun aku akan cuba repair. Mungkin aku bukan 3 second ke gam gajah kat sini. Klik balik. Lalu tengok macam mana. Apa pun, jom. Apa pun terima kasih menonton. Kalau apa suka video macam ni, sila like dan komen. Aku mungkin akan guna lagi reel ni dalam aku punya video seterusnya. Kalau aku boleh lah repair bahagian patah ni. Okay, apa pun terima kasih kerana menonton. Apa pun, selamat puasa kepada semua. Puasa jangan tuan puasa. Dan gasak jangan lupa gasak. Gerak lu bro. Jumpa di video seterusnya. Ciao.